Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka, Jiuka Ikebana Ikenobo, memakai ornamen-ornamen rotan yang sudah saya buat lingkaran dan kasih benang warna di sini. Bahan-bahan yang saya pergunakan hari ini adalah Carnation Spray, Justicia, Calimero atau Crisan Spray, Lisianthus atau Eustema. Lalu saya siapin juga di sini ada daun ruskus. Saya nggak tahu ntar kita pakai atau enggak. Jadi ini saya memakai wadahnya ini cangkir, ada 4 warna di sini ya, menjadi satu kesatuan. Di sini frame-nya ini saya pakai rotan-rotan ini. Jadi rotan-rotan ini berfungsi sebagai frame. Seperti biasa kita tarjetnya ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Rotan ini sudah saya kasih kawat di sini ya. Jadi rotan-rotan ini itu juga di tarjetnya harus ada yang ke depan, ada yang ke belakang supaya dia ada dimensinya. Nah, sekarang saya akan memakai bunganya, bunga carnation-nya ini sebagai bunga utamanya ya. Seperti biasa bunga utama kita pakai dia smile sama kita ya. Tentu ada yang panjang depan, ada yang pendek di dalam seperti ini. Jadi kita merangkainya itu memakai bunganya itu di beberapa tempat, wadah ini ya. Jadi nanti akan menjadi satu kesatuan. Jadi ada yang di dalam rotan tidak mengapa ya. Lalu kita taruh satu lagi supaya di tiap wadahnya ada si carnation ya. Sudah kita taruh carnation, saya akan taruh Lisianthusnya ya. Lisianthusnya di sini berfungsi sebagai aksen ya. Karena ada rotan-rotannya ini, kita harus cari tempat juga untuk si Lisianthusnya ini ya. Lisianthusnya ini sebagai aksen ini bisa juga ditaruh di semua wadah atau tidak usah semua pun tidak mengapa. Setelah dapat aksennya ini, Lisianthusnya, saya akan pakai juga Lisianthusnya yang kuncup ya, yang kuncup biar ada juga di belakangnya supaya ada dimensinya. Oke. Jadi beberapa nih masih ada lagi yang kuncupnya juga, saya akan taruh juga di sini. Cari lagi mungkin kita taruh di sini. Jadi kita taruh di dalam lingkaran-lingkaran rotannya. Setelah itu saya akan taruh Justicia sebagai aksirannya. Daunnya yang besar ini kita buang, nah, yang kecil kita biarkan. Justicia ini kita taruh sebagai aksirainya, sebagai pengisinya, sekaligus dia menutupi kita punya form. Ya. Nah, di sini kita memang harus agak hati-hati merangkainya supaya kita punya rotan itu tidak terganggu. Tetap pakai Justicia juga di beberapa tempat
Pinsa akan taruh di ujung sini, agak sedikit tinggi, iya, supaya ada ritme yang berbeda. Daun yang besar akan saya buang. Sini juga saya akan taruh. Iya. Saya lihat dulu cukup nggak justisianya. Kayaknya di wadahnya molpen, saya akan tambah lagi sedikit justisianya. Saya akan taruh sedikit di belakang justisianya untuk wadah yang orange. Nah, ya kita lihat. Oke, sudah justisianya. Saya akan kasih palimeronya nih. Palimeronya juga sebagai pengisi sekaligus menutupi foam kita. Palimeronya ini warnanya agak tua ya, tapi lucu. Jadi dia mengimbangi daripada si warna si Lisianthus. Nah, kita taruhnya juga harus menyebar di semua wadah. Ya. Sebelah sini saya akan taruh juga di dalam. Jadi ini Jiuka imajinasi kreativitas. Jadi kalau Jiuka imajinasi itu kita bisa memakai macam-macam bahan yang kita bisa pikirkan mau diapain. Oke. Ya, jangan terlalu banyak juga bahannya. Jadi bunganya hari ini saya pakai agak pendek di dalam daripada lingkaran-lingkaran rotannya, supaya kita punya frame rotannya itu tidak hilang. Kalau kita pakai bunganya tinggi, frame-nya akan hilang. Jadi yang agak-agak tinggi ini, yang knop-knopnya itu, yang kuncup-kuncupnya itu boleh kita bikin agak sedikit tinggi supaya dia ada sedikit ritmenya. Saya akan cari lagi kuncupnya yang tinggi supaya ada permainan tinggi rendahnya. Kalau nggak terlalu flat juga tidak bagus. Saya akan coba taruh di sini. Iya, kita pendekin sedikit. Iya. Oke, nah sudah jadi kita punya frame dengan rotan, lalu bunga utama, bunga aksen, dan bunga pengisi. Nah sekarang saya akan memberi daun iris ini untuk aksen supaya ada dramanya, karena di sini semuanya bulat-bulat, jadi saya akan menambahkan iris ini sebagai garis. Yeah. Tapi saya akan pakai dua supaya dia lebih ada kesatuan. Kita lihat, kita taruh di mana? Sepertinya di sini. Di rangkaian kita sudah selesai. Rangkaian Jiuka Ikenobo memakai ornamen-ornamen rotan yang melingkar-lingkar. Jadi rangkaian ini cantik sekali, cocok untuk misalnya kalau ada anak yang ulang tahun, atau di meja tamu kita taruh juga cantik sekali. Rangkaian saya sudah selesai. Jika suka dengan rangkaian saya, silahkan share, like, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom. Terima kasih.